Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Pawan Umi Rehan ya. Seperti biasa, hari ini aku mau share lagi kegiatan aku ya, aktivitas harian aku. Ini real kegiatan aku sehari-hari ya, bunda-bunda. Ini aku awali aja dengan bikin japal karamel. Ini mantap banget ya. Ini aktivitas aku siang hari ya, bunda-bunda. Siang-siang enak yang makan pedas-pedas gitu ya, bunda-bunda. Nah, ini aku tambahin sambal, bumbu belado dan bumbu asin juga. Dan ini udah aku aduk-aduk. Ini mantap banget loh, bunda-bunda. Ini adalah jualan aku ya, japlak karamel. Nah, ini udah jadi si japlak karamelnya. Ini mantap banget. Ini yang ori ya, harganya 5.000 gitu. Nah, ini aku cobain, ini mantap banget ya. Dan aku lanjut nih, bunda-bunda, masak ya. Tapi sebelumnya aku mau sapa-sapa dulu. Apa kabar semua? Semoga pada sehat-sehat dan bahagia selalu, dan dimudahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan, dan tetap semangat ya, bunda-bunda, menjalankan aktivitasnya sehari-harinya. Dan ini aku tumis aja nih, tadi aku udah bejek-bejek tahu, atau aku mau masak tahu bejek ya, bunda-bunda. Aku udah tumis bawang merah, bawang putih dan bawang daun serta cabai merah gitu ya, bunda-bunda. Ini aku terinspirasi dari Teh Aisyah gitu ya, dari Bunda Teh Aisyah. Nah, ini aku masaknya tahu bejek. Nah, ini aku aduk-aduk aja. Nah, ini udah jadi ya, bunda-bunda. Aku gercep aja. Nah, ini masakan aku ya, sederhana banget. Dan aku juga nggak repot ya saat goreng ikannya dan kerupuknya. Dan aku lanjut nih bersih-bersih dapur. Ini harinya hari Jumat, suami aku juga udah pulang Jumatan sama anak aku gitu ya. Dan ini aku udah nyiapin masakan dan udah beres cuci piring, dan tinggal makan aja si suami aku. Nah, ini udah aku beresin ya si dapurnya setelah suami aku makan gitu ya, sama anak aku dan aku juga. Ini aku beres-beresin aja, tadi belum sehabis masak belum diberesin gitu ya, jadi baru sekarang nih aku lap-lap si kompornya dan dinding-dindingnya gitu ya, bunda-bunda. Dan ini di jam 1:30 ya di hari Jumat, aku mau angkat pakaian, nggak aku rekod saat ngejemur dan nyucinya gitu ya. Ini udah kering aja, ini di siang harinya gitu ya, hampir sore malahan gitu ya. Ini udah kering banget, alhamdulillah, panasnya cetar banget gitu ya, enak gitu ya, jadi pada kering bajunya juga. Oh ya, bunda-bunda, aku juga mau ucapkan terima kasih yang udah datang dan baru mengklik channel aku. Aku ucapkan selamat datang. Semoga terhibur dan terinspirasi dengan channel aku yang sederhana ini ya, bunda-bunda. Nah, ini aku simpan aja si si yang udah aku angkat jemurannya. Dan ini sehari-harinya aku udah mandi, udah sholat asar, langsung aja aku lipat aja si pakaiannya ya. Biasa ya, aku timnya tim lipat pakaiannya, bunda-bunda. Kalau nyetrika itu aku seminggu sekali ya, hari Minggu aja doang gitu ya, bunda-bunda. Nah, ini aku juga lipat-lipat kerudung aku dan seragam anak aku, baju harian aku dan suami dan anak aku ya, bunda-bunda. Oh ya, bunda-bunda, lagi pada ngapain nih pas nontonin video aku? Apa ada yang samaan lagi beberes atau lipat pakaian seperti aku? Tulis di kolom komentar ya, bunda-bunda. Dan aku juga mau ucapkan terima kasih ya, bunda-bunda, yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Semoga terinspirasi dan termotivasi dengan channel aku yang beres-beres. Semoga
menularkan semangat ya buat bunda-bunda. Dan aku juga mau minta maaf bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Dan aku udah selesai nih lipat pakaiannya. Jika suka dengan video aku, boleh di subscribe, like, komen juga ya bunda-bunda, biar berkembang channel aku. Demikian ya video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.